Amalkan etiket terumbu karang ketika berada di mana-mana perairan yang diwartakan sebagai taman laut. Setiap pengunjung dikehendaki membayar fee pemuliharaan sebagai sokongan bagi membantu usaha mengekalkan kelestarian ekosistem kawasan taman laut. Pengunjung dilarang memancing di kawasan terumbu karang jika didapati melakukan aktiviti memancing atau apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang. Anda boleh didakwa. Jangan sentuh terumbu karang kerana akan mengganggu pertumbuhannya, malah ia boleh menyebabkan luka dan kecederaan. Dilarang memijak dan berdiri di atas terumbu karang. Tidak dibenarkan berenang dan selam snorkel ketika air surut bagi mengelakkan tersentuh batu karang. Pastikan sirip selaman tidak menguis sedimen pasir di dasar laut kerana tindakan ini mengancam pertumbuhan batu karang. Penyelam hendaklah mengekalkan daya imbangan yang baik ketika berada dekat atau di atas terumbu karang. Nikmati keindahan alam semula jadi terumbu karang dengan mengabadikan rakaman visual tanpa perlu menyentuhnya. Jangan bawa keluar sebarang hidupan laut yang masih bernyawa atau mati, kecuali sampah yang perlu dibuang. Keprihatinan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh setiap pengunjung memastikan ekosistem terumbu karang terus terpelihara biodiversitinya.